para khalayak ataupun yang tertulis di pustaka namanya Wajar Raya. Nah, inilah menjadi raja-raja nanti Simalungun, menjadi persumpunan marga-marga warna di Simalungun harus disaranikan di sanapun kalau di Simalungun. Baik Ibu Damani, Sinaga, walaupun dia nanti warga Sinaga lagi, dia di Sinaga lah. Marga-marga dari Bogor semua didamanikan, artinya harus di sanapun. Nah, itulah sejarah opung-opung kita. Yang kali ini yang ada di Simalungun adalah anak.